Wow, wow, wow. Gila, 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 gila. Sakit jer, kan. Halo guys, welcome back with me di channel Two Brother Gaming. Dan di video kali ini sedikit berbeda guys. Jadi video kali ini kita seru-seruan dan kita bakal nantangin mantan top global Harut guys season 11. Oke. Dan di video kali ini saya udah invite dia dan kita pakai hero Harut. Emblemnya pakai tank guys. Dan ini adalah adik saya sendiri yang sekarang udah vakum mainnya dan dia sekarang saya ajak main, ajak custom guys by one pakai hero Harut, hero signaturnya dia. Apakah aku bisa mengalahkan dia atau malah aku kalah guys? Oke, kita tonton aja langsung seperti apa gameplaynya. Karena di sini kita pakai emblem tank ya guys, jadi sedikit berbeda karena biar nggak cepat mati itu guys, emblem tank guys. Dan kalian bisa pelajari ini untuk eksperimen guys, oke? Okay? Oke, sebelum itu kalian silahkan like dan subscribe ya guys dan nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Oke, okay? Sini saya pakai spell flame shot ya guys, spell ini sangat berbahaya guys. Dan ini adik saya pakai Aegis ya kan, buat menangkal flame shotnya ya kan. Tapi kita lihat, kita langsung aja peraturannya mid only ya guys, siapa yang bisa jebolin tower di akhir dia akan menang guys. Mid only, buffnya bebas, buff bebas. Jadi kita slow dulu guys. Kita farming dulu, farming dulu. Oke, dan karena adik saya sekarang udah nggak main Mobile Legends lagi guys, jadi dia akunnya sudah diak sama orang lain, jadi nggak bisa. Tapi dia masih bisa login pakai akun yang lainnya guys, yang terkait itu guys. Tapi yang akun yang satunya itu terkait sama si hacker, jadi dimanfaatin gitu guys. Kita bareng-bareng dulu. Ini potong skill ke sana guys. Iya sabar. Iya sabar guys. Oke, astaga, ini kenapa ada notifikasi? Gak tau masih by one apa ini? Oke. Okay. Oh, dia mau nge-rebuff guys, gak jadi guys ya. Yeah. Hajar aja gas aja dia guys. Mana dia? Yang sembunyi dia guys.
Waduh, hampir aja. Slow dulu, santai dulu. Sampai Tom. Mama ngantuk ya. Nope. Anjir. Mampus guys, enggak lihat dia tiba-tiba. Oke. Santai. Ngajak lagi guys. Anjir gak mati. Bangke. Anjir ada notifikasi no. Anjir gak mati guys. Jiran jatuhkan dikit guys. Oke. Karena aku gak bisa ini balas guys. Jadi harus fokus dulu. Nanti kalau gagal fokus bahaya guys. Jadi guys, sekarang kita ambil item ini guys, item yang kaya guys. Kita farming dulu biar kita tambah sakit guys damage nya guys. Santai dulu ya kan. Tuh oke. Dan buru-buru guys. Santuy. Santuy dulu guys. Oke, mantap. Wow, gak ada yang mati guys. Oke, slow. Kita tahu. Tunggu guys. Ajak dia guys. Oke. Kasih tahu guys. Kita ajak dia guys. Thank you.
wow. Gila, sakit jir, keng. Anjir, keleng, bang. Keno. Mundur. Anjir, gak bisa gitu ya. Malam guys, bukan top global guys. Lihat yang mana guys. Di atas guys. Cukup guys. Ini gak mati-mati nih guys. Anjir dia udah pakai itu guys. Astaga. Oke, aman guys, hampir aja. Gila. Anjir. Dia pakai itu guys, oke. Right. Guys, namanya dia daftar. Kayaknya kita nggak perlu ini deh. Kita ambil ini aja, guys. Wait. Hampir mati gak jadi, gak bisa. Bagus, aplikasinya muncul terus. You when you're out, what you need when you're sad, and when you feel left out, you feel an energy drop. And it creeps out, but with a little bit of hope, you can figure it out. Let's go. Your head high, and when you're down inside, through the pain you fight, and through the painful nights, you keep striving, keep trying, keep driving, rising, keep thriving, surviving. Nothing's in your way but yourself. There ain't nobody's help. You can make it through this hell. What's it for the time? What's it for the climb? You prepare, you decline, keep back up. Macet guys. Kalian nanti bisa komen-komen ya, apakah aku mainnya kurang pro atau musuhnya memang jago guys. Adik saya memang ya bagus mainnya guys. Atau item saya salah nih guys. Anjir, hampir aja guys. Minionnya, wah. Our base is under attack. Our inhibitor turret is under attack. Ternyata nggak bisa guys. What the fuck? Seru. Jadi kita kalah guys, defeat. Ini enggak apa-apa lah.
Dan semua makasih udah nonton guys, dan teman-teman aja di bawah kalian gimana, atau apa aku yang kurang pro, atau mungkin adik saya yang memang pro player guys. Jadi terima kasih udah nonton, dan see you next video.